Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya BPH teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin bawa keluarga untuk bermain game lagi teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita bermain game, alangkah baiknya teman-teman jangan lupa untuk berdonasi teman-teman kepada Jihan teman-teman. Alhamdulillah dan yang terkumpul terupdate itu sudah 139 juta teman-teman. Alhamdulillah nominal yang dibutuhkan 160 juta. Teman-teman jangan lupa ya donasi untuk Jihan. Bila mana teman-teman tidak bisa donasi, setidaknya teman-teman bantu kami untuk share. Biar adik kami Jihan agar cepat dioperasi. Oke teman-teman, sekarang kita kenalin tim A. Tim A ini ada keluarganya Erman Pelangi. Yeay, nanti kasih aset. What? What the? Erman Pelangi sama istri. Oke, tim B ada biasa udah pasti udah tahu kan. Kehatan ini teman-teman. Kehatan sama istri. Oke, teman-teman. Kesempatan kali ini saya ingin bermain game. Saya kasih nama game-nya itu harga diri suami berada di istri. Jadi istri-istri kami teman-teman, mereka akan ngikutin apa yang saya kasih soalnya teman-teman. Bila mana di antara mereka berdua ini ada yang salah atau ada yang gagal, nanti para suami dikasih lipstik teman-teman, didandanin. Ini alat-alat dandannya udah disiapin. Ini ada bedak, ada lipstik, ada eyeshadow semuanya. Oke teman-teman, udah disiapin semuanya. Yang kalah dikasih lipstik. Contoh, misalkan dari tim A kalah, ya udah tim A yang istrinya make up-in suaminya dengan mata tertutup. What? Oke? Okay? Wis. Siap, berat tanggung jawab. Damn! Oke ya. Kalau tim B menang ya, tim B alhamdulillah enggak bakal dihukum gitu. Tim B pasti menang, teman-teman. Sombong amat. Pasti menang. Menang. Saksikan video sampai selesai ya. Lanjut ke video, teman-teman. Jadi, soal pertama, Mimi sama Umi saling ngebutin kepala digaruk, kelapa diparut sama 3 kali. Kalau ada yang salah, barengan. Suaminya dikasih lipstik. Enggak barengan kan? Sama Pimpa, Swiss berdua, siapa duluan? 3 kali bilang ya. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ah, ya. 3 kali kalimat ya. Calon menang. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kalau yang ketiga kalah, coba dilempar ke tim B. Tim B kalau yang kedua kalah, berarti tim B yang kalah. Paham ya? Paham. Oke. Ayo, lihat dulu siapa menang. Gempol, oke Mimi menang ya. Berarti Mimi dulu. Ayo, Mimi dulu. Tapi menang dulu lah. Oke, Mimi dulu. Mimi dulu. Lihat ke kamera. Kepala digaruk, kelapa diparut. Korban pertama. Kamera rolling and action. Kepala diparut. Woi! Kepala siapa? Ang parut. Bagus. Oh, ulang ya. Bagus. Sengaja lu kayaknya sakit hati lu tadi. Udah tepat. Oke. Ulang ya, Tem. Enggak ada ulang lagi. Sekarang kita lempar ke tim B. Tim A ya. Kepala digaruk, kelapa diparut 3 kali. Kepala digaruk, kelapa diparut. Digaruk? Kepala digaruk, emang iya betul ya. Digaruk, pakai kak. Kok digaruk? Sama aja. Iya, nah. Betul dong. Iya kan Umi? Betul. Iya, betul rasa betul. Kami kayak gitu. Iya, ya, betul. Kalau nggak terima kegagalan. Kalau nggak, menang. Kak, ulang, coba. Si Umi aja kan kalau yang satu salah. Salah. Tiga kali. Umi kan yang pertamanya kan enggak benar. 3 kali dulu coba. Ya kan, sama-sama. Sampai di mana salahnya?
Ya. Kepala digaruk kelapa diparut, kepala digaruk kelapa diparut, kepala digaruk kelapa. Tetap Umi yang kalah lah, kan Umi udah pertama. Umi kata-kata pertamanya kepala diparut. Kepala siapa yang diparut? Bagus tuh ayo. Tetap matanya. Jangan ada pembohongan publik kita namanya ya. Babe keringat kan? Oh, ditutup matanya nih teman-teman. Dibedakin dulu nih. Enggak, langsung aja lipstick kan. Gak apa-apa, lipstick. Tutup aja lah mata Umi ya. Iya. Iya. Lipstick aja. Lebih kurang yang ngeliat ya. What? Yang merahnya, Om. Tau. Ada bibir. Bawa. Diam aja lah ya, repot. Jauh kan? Mana sih? Atas lagi. Ke bawah terus, atas lagi. Atasnya. Udah. Di atasnya? Udah, rapi. Di atasnya, Om. Rapi banget, makasih. Macet. Apa lagi? Udah. Udah, itu dulu. Udah, Min. Udah. Ayo, dimakan. Ci lagi, Ci. Oke lah, gak apa-apa. Bibir tuh risiko, risiko dagu. Kok kayak ini sih? Ikutin bahasa dia, bawa-bawa. Ikutin, begitu, kayak gini. Garut-garut. Musuh jangan didengar kalau kalah. Bener-bener. Bawa, diikutin. Oke lah, teman-teman. Dua kali dah. Tunggu pembalasan gue, teman-teman. Oke. Sekarang kita mulai bahasa yang tadi kan belum lulus nih. Bisa. Kita lempar yang pertama ke Tia ya. Kepala digaruk. Digaruk, jangan garut. Suaminya lah digaruk lagi. Lah. Digaruk. Digaruk lah. Kepala okay. Digaruk. Kepala digaruk, diparut. Kelapa diparut. Kita mulai dari tim A. 1, 2, 3, mulai. Kepala kamera. Lihat kamera. Tutup ya. Kepala yo. Digaruk, kelapa digaruk. Salah. Betul. Udah salah. Kelapa digaruk. Udah ada salah. Ya bener loh. Salah. Bener-bener. Teto. Yang pertama udah salah ya. Kepala digaruk, kelapa diparut udah kalah. Oke, sekarang ke tim B. Umi. Dia pertama. Umi, kalau pertama lulus, berarti udah menang. Oke. Okay. Dua kali lah tadi kan. Oke. Okay. Kepala dulu ya. Iya, kepala digaruk. Ya, kepala digaruk, kepala diparut. Oh, bayangkan kepalanya garuk. Kepala digaruk, kepala diparut aja. Oke. Baca. Kelapa diparut. Oke. Umi udah menang kalimat pertama udah menang, kita menang. Oke. Okay. Kamera rolling and lanjut mulai. Kelapa? Kepala digaruk, kelapa diparut. Lama. Kepala digaruk. Kurang. Enggak mau udah kayak gitu. Mana sih? Ikuti aja lah. Cepat itu. Cepat-cepat Umi. Udah menang. Cepatnya gimana? Emang apa sih enggak boleh? Curang, enggak ada. Udah mau mati memorinya. Udah ulang cepat. Cepat. Seri ya. Satu kalimat doang lumayan. Harga diri suami sama istri lo. Kelapa digaruk dulu. Kepala digaruk, kelapa diparut. No. Ayo. Coba Mimi lagi. Ya, ulangin lagi dari Mimi, siapa? Kan dari Mimi ya, ulangin ya. Oke. Kita ulang lagi ya. Kok satu. Ulang? Iya, ulangin lagi. Kan udah kalah Mimi loh. Kamu udah menang kan tadi kan? Ya, yang kedua kan? Iya. Ya udah. Mimi kan kalah juga. Mimi kan kalah. Oh, satu. Oh, iya. Macet. Kamera rolling and action.
Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa dikarut. Bentar ya kan. Dua dia betul satu di sana. Dia pintar tuh. Next. Lu kalimat pertama berarti aja enggak bisa. Ini kalimat 3 kali. Pokoknya ingat kelapa. Merem aja. Kelapa. Iya Bang, jangan dikuasain pikirannya, Bang. Ayo, kamera rolling and action. Kelapa. Malah digaret kepala. Ulang. Iyalah. Kepala digaruk, kepala diparut. Action. Kepala digaruk, kelapa diparut. Lamutan. Digaruk, kelapa diparut. Kelapa dikuasai. Oke, kita ulangin lagi aja. Ulangin satu biru aja lah, satu biru. Gua azab nih kalau gini ceritanya. Udahlah, ulangin guys. Langsung aja yang kedua. Kita ganti tipe satu biru sampai 10. Oke. Dimulai dari Umi. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10.000. 10.000. Yang 10 ya, salah ya. Kalau Mimi, oke. Okay. Mimi salah nih ya, terus. Gede deh, gede deh. Ayo Mimi. Tong, serius deh. Udah. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4.000. Ah, 4.000. Si Umi kalau hitung dia cepat deh tuh. Jadi, yuk kita mulai. Lo udah kalah. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Lah udah kalah. Enggak. Ini lipstick me. Yang itu aja lah merah ini aja ya. No. Oke guys. Ayo masuk. Semoga netizen kita menghibur. What? Pantau lo itu. Ayo cepat. Ya. Itu mana mukanya? Mana nih? Mana mukanya? No. Bau dikit. Enggak, gue tahu, Bib. Kan. Iya, kan istilah lari airport gue tarik. Bau dikit. Udah. Berantakan parah. Udah. Lihat kamera. Oh my god. Wow. Oke teman-teman, nanti kita buat game keseruannya teman-temannya di video selanjutnya. Kita mulai mengazab istri. Karena berhubung istri saya pakai cadar, saya mau nyari ide gimana caranya kita ngerjain istri biar sama-sama adil. Oke teman-teman, ini tatup memorinya nggak full. Jadi ingat masa lalu gue. Ini hasilnya, masa lalu. Ya. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Jangan lupa subscribe juga channel istri saya, Bulan Mariam. Subscribe juga channel Erman Pelangi. Erman Pelangi nggak ada, Bang. Emang apa sih nggak boleh? Belum buat channel, oke? Apapun terjadi, kesimpulannya di video ini, kesalahan istri ya kesalahan suami juga. Dan sebaliknya, bila mana istri atau suami kita salah, jangan sampai kita bela. Nanti timbul masalah baru. Oke teman-teman, sampai jumpa. Maafin kalau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.